Assalamualaikum, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan channel Barista Wijaya. Gimana kabarnya teman pagi ini? Semoga teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke guys, ini aku baru pulang belanja ya. Nah, borong pindang guys. Pak suami minta dibikinin sambal pindang. Nah, oke, aku cuma belanja ini aja ya guys. Pindang salem sama pindang sisik ini buat Meli. Kemarin itu kehabisan lauk guys, Melinya. Kasihan tak, mami karo tempe nggak suka, nggak dimakan. Terus ini aku mau bikin tahu walik lagi guys, karena cuacanya mendung itu enak banget kalau bikin cemilan ya. Terus ini sosis sama brokoli nanti buat Ica. Dan beli juga kemiri. Dan ini cabai ya, 1 on. Sekarang cabai 1/4 itu 10.000 guys. Jadi 1 kilonya berapa? 40 ya guys. Sudah naik lagi. Oke, segini aja, 50.000 ya habisnya. Oke, lanjut kita masak ya guys. Oke guys, kembali ke dapur pun lagi ya. Dapur yang kecil. Ini tadi pindang sisiknya 2.000 ya untuk kucing. Dan ini buat sambal pindangnya, tadi aku beli 3 besek, 1 beseknya harganya 6.000 ya guys. Nah, masih bagus-bagus ini ikannya, seger-seger, masih baru datang tadi. Kalau berangkat pagi itu masih kebagian yang bagus ya guys. Lanjut aku cuci bersih ya guys. Ini kepala sama itu perutnya tak buang, nanti kepalanya bisa buat kucing biar stoknya banyak ya guys. Kasihan kemarin kehabisan guys. Ini yang pedes-pedes. Ini pindang salem namanya guys, yang bersirip gini pindang salem namanya. Terus nanti juga aku mau bikin urap ya, di kulkas masih ada daun sentrong. Dan aku juga punya apa itu kecambah, dan kemarin juga sudah beli kelapa muda. Jadi nanti nyambel pindang sama urap sayur ya guys. Sis, mantep. Maaf nih saya imbuh-imbuh ya guys. Oke, ini aku lagi iris brokoli ya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, ini gagangnya jangan dibuang ya guys. Ini masih bisa dimakan, tapi dikupas dulu ya. Kita ambil dalamnya saja. Ini sama empuk, asal dikupas dulu ya guys. Nah, dikupas bersih semuanya, nanti kita ambil yang dalamnya, kita tidak iris-iris. Nah, di dalamnya ini masih enak guys, jadi nggak percuma beli ada gagangnya itu. Oke, oke guys, minyaknya sudah panas, aku goreng pindangnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat ya guys, enggak bedas-bedas. Oke, sudah matang, aku angkat ya guys. Enggak usah kering-kering ya. Kering-kering enggak enak. Oke, stok untuk Meli sudah banyak ya guys. Alhamdulillah awet. Bisa untuk 4-5 hari ya. Oke guys, untuk bumbu sambal pindangnya sederhana aja ya. Bawang merah, bawang putih, cabai kecil, cabai besar, tomat, jahe sama daun jeruk ya. Ini aku mau chopper aja. Nah, ini cucianku sudah selesai ya guys. Tinggal jemur aja.
Kemarin aku dikasih pisang sama bapak mertua. Mertua itu suka banget beli pisang-pisang gitu, guys. Lemu-lemu kayak aku loh, guys, lemune. Mam si je war iki. Oke, aku mau chopper dulu ya, guys. Mau isu itu mau mendung ngono, saiki cuwer. Alhamdulillah. Nanti cucian bisa kering ya, guys. Oke, mau kasih minyak. Air sedikit, guys. Bismillah. Oke, sudah lembut ya. Oke, kita kongseng dulu ya sampai asap itu. Tunggunya lalu dikasih minyak itu. Kita masukkan daun jeruk sama jahe. Lanjut tak kasih apa ya? Garam secukupnya dulu. Lanjut gula merah, guys. Taklek bumbun-bumbun pakai gula merah. Nanti juga dikasih gula putih. Oke, kita gongseng dulu. Oke, bumbunya sudah matang, kita kasih air sedikit. Lanjut dikasih kecap, guys. Ya, biar umuk dulu. Oke, sudah umur, kita masukkan pindang. Ada tempe 2, dijadikan 1 sekalian. Oke, jangan lupa dikasih seasoning ya, guys. Garam, penyedap rasa, gula putih sedikit lagi. Kalau kurang asin, tambah asin garam. Oke, guys, sambal pindangnya sudah matang ya. Lanjut, aku mau bikin urap sayurnya. Mantap. Oke, karena cucianku banyak, ini aku mau nyuci dulu. Ya, nanti buat cuci ini kali ini. Seperti biasa ya, guys. Kalau masak sedikit aja cuciannya numpuk ya, guys. Semua mangkok berapapun dipakai ya, guys. Dan jadinya numpuk seperti ini. Ya. Sebelum aku nyuci sayur, aku cuci-cuci dulu ya biar enak untuk nyuci sayurnya nanti. Oke, teman-teman, hari ini masak apa ya? Aku hanya 2 menu saja, sambal pindang sama urap sayur ya. Karena di kulkas itu masih ada apa itu daun sentrong yang kemarin, guys. Dan ini di kulkas masih ada 1 kali masak lagi ya, guys. Maaf ya teman-teman, untuk kontenku selalu di dapur ya, karena pekerjaanku ya tiap hari masak, masak dan masak, guys. Dan juga momong Ica bersih-bersih rumah itu saja, guys. Enggak ada kerjaan di luar. Cuma pure ibu rumah tangga, guys. Oke, lanjut ini aku mau rebus air ya buat merebus sayurnya. Kemarin aku beli 1/2 kilo. Kemarin aku bikin itu maka sumer-sumer, dan ini setengahnya mau aku urap ya, guys.
lama nggak ngurap. Belum nih. Masih membesar di perutnya Meli. Ya nanti toh. Sabar. Sabar, kalau sabar itu disayang Allah. Amin, pinter. Ya, ini nyuci sayur yang apa? Sentrong kemarin ya, guys, masih bagus. Angkat guys. Kan kita kan ini kalah lama guys. Biarin di situ aja Meli. Pelan-pelan. Berat loh Meli sekarang. Dipanggil loh. Dipanggil sama kucing laki-laki ya guys. Dipanggil-panggil Melinya. Bentar lagi tuh mau punya bayi. Perutnya sudah agak membesar. Sudah matang guys, kita angkat. Ini cepat banget ya, oke, yang terang itu. Untuk bumbu urapnya guys, cabai merah kecil, cabai merah besar, bawang putih, kencur, sama daun jeruk, dan ini asam jawa ya guys. Dan ini kelapa mudanya sudah aku parut ya guys. Sarapan ya. Bisa anak. Oke guys, bumbu kelapanya sudah matang ya. Ini sudah kering. Nanti kalau dikeringkan seperti ini tuh awet ya sampai sore. Oke guys, ini sudah aku urap ya untuk sarapan Pak Suami. Oke guys, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.